Dan untuk profesi ketiga saya, yakni serabutan. Serabutan itu kalau dipanggil jadi pemateri, yaudah pemateri. Dipanggil jadi MC, yaudah MC. Dipanggil jadi wanita panggilan, enggak. Kalau wanita panggilan itu berarti orang yang nelfon saya, kan? Jangan terlalu mikir negatif dulu, teman-teman. Oke, sesuai tema saat ini, break your standard. Nah, apa sih sebenarnya yang definisi cantik menurut teman-teman ya? Cantik itu menurut masnya apa? Kalau digitin aja bener-bener masnya ya. Udah punya pasangan belum mas? Belum kok? Belum, namanya enggak, belum. Belum.